Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. PES 510 edisi 9 malam. Kita ikuti tumpuan jam ini. Hari ke-6 Ops Warta, setakat ini 4,616 pesalah trafik yang mempunyai waran tangkap sudah menyerah diri. Daripada jumlah itu, Selangor merekodkan jumlah tertinggi dengan 1,185 orang, diikuti 883 orang di Johor. Bagi tempoh sama, 1,009 lagi pesalah ditangkap kerana gagal menyelesaikan waran tangkap. Daripada jumlah itu, 288 akan didakwa, manakala 721 lagi diikat jamin. Lebih 400 mangsa yang hilang tempat tinggal dalam kebakaran di Kampung Bosong, Likas, Sabah memerlukan bantuan bagi meringankan beban mereka. Buat sementara waktu, mangsa yang terlibat ditempatkan di Dewan Likas. Kebakaran semalam memusnahkan lebih 90 buah rumah. Pembinaan rumah tidak terancang dan teratur adalah salah satu punca berlakunya kebakaran. Cadangan untuk mengurangkan kakitangan Malaysia Airlines masa yang melibatkan kakitangan di Sabah akan dibawa ke Kabinet Negeri untuk dibincangkan. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun, ia bagi menjaga kebajikan kakitangan yang terlibat dengan langkah pemulihan syarikat penerbangan negara itu. Beliau berkata peluang pekerjaan di Semenanjung adalah lebih besar berbanding di Sabah dan berharap MAS dapat mempertimbangkan untuk memberi keutamaan kepada pekerja di negeri berkenaan. Wujudkan zon keselamatan di pesisiran Pantai Pahang, Terengganu dan Kelantan. Itu saranan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dalam usaha mengatasi pencerobohan nelayan asing. Pengurusinya Dato' Irmo Hizam Ibrahim berkata, kewujudan zon keselamatan seperti kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom dijangka mampu mengekang masalah itu yang masih berleluasa dan sering dibangkitkan nelayan Pantai Timur. Krisis di Yaman. Pemberontak Houthi mendakwa menembak jatuh sebuah pesawat milik Tentera Pakatan Teluk diketuai Arab Saudi di utara Sana'a. Bangkai pesawat jenis F-15 itu yang tertera nama Royal Saudi Air Force dipercayai terlibat dalam kempen serangan udara terhadap pangkalan tentera Yaman. Nasib juruterbangnya tidak diketahui. Tentera Iraq menguasai semula sebahagian wilayah barat negara itu daripada militan IS dan sedang mara ke Ramadi yang ditawan militan seminggu lalu. Menurut laporan, tentera menawan semula bandar Husaiba al-Shaqiyah yang terletak kira-kira 10 km ke timur Ramadi dengan bantuan puak militia. Kejatuhan Ramadi Ahad lalu memberi tamparan besar kepada pasukan keselamatan Iraq dan menimbulkan keraguan mengenai keberkesanan strategi memerangi IS. Tanah runtuh dan banjir lumpur akibat hujan lebat di 6 wilayah bahagian selatan dan tengah China meragut sekurang-kurangnya 35 nyawa. 13 lagi dilaporkan hilang. Guizhou antara wilayah paling teruk terjejas. Hujan lebat itu disifatkan yang terburuk dalam tempoh 40 tahun. Baik saudara, setakat ini sahaja PES 510 edisi 9 malam. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.